Ya, kembali kita ke pengurusan PSSI diberi amanah untuk bertanggung jawab. Nah, apakah konteksnya itu hutang dari liga? Ya kita bicara sama liga, seperti apa pembukaan liga. Kalau liga sudah transfer duit ke PSSI, uangnya kemana, kan begitu. Nah ini yang kita mau rapi-rapi, buka-bukaan. Jangan ada saling curiga. Kalau memang ada masalah, ya kita tindak gitu. Tetapi semua berdasarkan fakta dan data, bukan rumors. Oh, ini yang saya belum dibayar, ini belum dibayar, nanti semua gak cuma dibayar. Nah itu tentu ada liga, ada PSSI-nya, ada klub, bahkan standarisasi klub yang kita akan terapkan. Gitu. Klub-klub yang mau serius main di Liga 1, mesti audit 3 bulan. Supaya jangan nanti klubnya ada masalah, pemainnya tidak dibayar. Kan itu konteksnya, ini kayak lingkaran yang tidak putus-putus gitu. Nah ini yang harus kita jaga. Nah kemarin pertanyaan ini saya sudah jawab. Kan kemarin U20 itu kita persiapkan dengan coach Sintayong. Nah bersamaan ada SEA Games, kan gak mungkin. Ya, pelatih pecah fokus gitu, sulit. Pemain pun tidak merasa ya sama-sama. Apalagi mereka sudah berkorban, tidak lebaran, tidak pulang. Ya, sholatnya di sini sama-sama. Nah kita bikin terobosan apa? Orang tuanya kita bawa. Tetap ini harus manusiawi. Pengorbanan mereka kita harus hargai. Tetapi kita mesti ada kontribusi, bukan sebagai pimpinan. Pokoknya nggak ada lebaran. Kita punya pemimpin harus yang punya empati. Nah, tapi tetap disiplin. Nah, kedepannya tadi sesuai dengan pembicaraan Coach Sintayong memegang U23 dan senior team. Dan sesuai dengan jadwal yang tadi saya paparkan. Nah, bagaimana pelatih muda? Jadi Mas Sakti itu U16 U17 kita sudah siapin program. Ya, nanti ada kejutan 28 Mei kalau jadi, tapi jangan buru-buru karena belum taken. Ya. Nah, program-program ini berkesinambungan termasuk coach-coach yang lain. Tetapi mimpi saya ke depan antara coach senior, muda, ya, pembinaan mesti punya karakter bermain yang sama gitu. Jadi kita punya gaya gitu. Ya, bukan ganti pelatih, ganti permainan. Oh kan bingung, ya formulasi kan setiap ini sudah ada gaya. Nah itu yang kita mesti punya. Gitu. Nah, tidak mudah, tidak mungkin dalam tahun ini orang pelatihnya beda-beda. Nah perlu ada standarisasi direktur teknik, pelatih ini pola bermain apa pilihannya pilihan kan sudah. Gitu. Nah ini yang kita mau pelan-pelan standarisasi. Cuman yang ini dulu karena ini ternyata udah mulai. SEA Games sudah mulai, yang SEA Games ini terus sudah selesai. Nah ini yang tidak boleh kita lengah sebagai manajemen menggampangkan ya tanpa melihat agenda. Nah ini banyak program lain juga yang harus di. Ya cukup. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.